Faris. Hai, sekarang anda bersama dengan saya, Faris AR15. Terima kasih sebab datang meletup. Sama-sama. Apa makanan favorit Faris eh? Saya suka makanan yang berasaskan ayam. Apa-apa makanan pun saya suka, tapi yang ayam. Kenapa ayam? Sebab mak saya tak makan ayam, tak makan daging. So kat rumah, kita orang banyak seafood. So saya suka ayam. Penyanyi idola? Penyanyi idola saya, Malaysia, saya suka Siti Nurhaliza, Datuk Siti Nurhaliza. Kau negara saya suka Michael Bublé. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Impian yang tak kesampaian. Impian saya sebenarnya nak jadi seorang penghibur. Dari segi macam mana? Dari segi saya menghibur dari kecil sampai besar, Maksudnya, saya suka entertain orang. Sekarang saya belum lagi dapat entertain orang pada saya lah. Dan saya juga nak jadi seorang suka masak. Saya simple je. Saya kalau masak, saya masak simple. Contoh saya masak chicken chop pun. Saya simple-simple. Pada saya senang masak, cepat, kenyang. Tiga perkara yang orang tak tahu tentang Faris. Faris ni, saya nak cakap, aku malu juga sebenarnya. Tapi Faris cuba buang malu. Pada saat kau makan, susah nak turun badan. Bila dah kau makan, susah nak turun badan. Faris dah bantam busuk. Pun sama. Oh, daripada umur berapa dah ada bantam busuk? Baru-baru ni je. Baru-baru? Pelik kan? Bantam busuk baru-baru ni je. Bukannya daripada dulu, dalam 3-4 tahun lepas. Ramai orang tanya, Faris, betul ke Faris suka dengan Adele? Tak jawab boleh tak? Macam nak cakap, ciri-ciri yang perempuan yang Faris suka ada kat Adele. Dan Adele ni memang dapat macam sombong kan. Faris rasa dia macam sombong, Faris rasa. Tapi sebenarnya dia sangat pelanggan. Dia jual mahal, dia yang Faris suka. Ada kemungkinan ke akan bersama? Mana tahu, rezeki kan? Dah gurau je. Tak, Faris jenis saya suka berkawan. Saya suka berkawan dengan Adele. Kepada semua, saya ucapkan terima kasih yang menunggu. Kepada Astro kerana boleh peluang, AF kerana banyak membantu ini platform Faris. Dan juga kepada guru-guru yang sudi membantu mengajar production. Dan juga rakan-rakan family yang tak putus-putus menyokong dan mengundi. I love you so much.